Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sudah melengkapkan kertas siasatan kes tangkap kalwat melibatkan dua pelakon sensasi Ali Fazis dan Ruhainis dan telah dihantar kepada Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan untuk tindakan lanjut. Berkongsi perkara tersebut, Pengarah Jawi Datu Muhammad Ajib Ismail berkata, keputusan selanjutnya adalah di bawah tindakan pihak berwajib bagi membuat dakwaan hasti daripada kertas siasatan tersebut. Siasatan sudah selesai dan Jawi telah memberi kerjasama kepada Jabatan Pendakwaan Syariah untuk melengkapkan siasatan tersebut. Kertas siasatan pun sudah diserahkan kepada pihak pendakwaan sebagaimana prosedur biasa, itulah prosesnya. Semuanya terpulang kepada mereka untuk buat pendakwaan selepas siasatan lengkap, katanya. Mengenai kemungkinan dua selebriti itu akan didakwa, Ajib berkata perkara tersebut bergantung kepada tindakan pihak yang berwajib selepas ini. Tarikh selanjutnya tiada tapi bergantung kepada mereka, jelasnya. Sebelum ini, Jawi menegaskan tidak berkompromi dalam soal tangkapan kalwat membabitkan Ali Fazis dan Ruhainis. Pihaknya juga menegaskan tangkapan tersebut bukan gimmick atau sesuatu tindakan untuk mempromosikan mana-mana pihak, termasuk selebriti, sebaliknya dilakukan mengikut prosedur undang-undang yang sudah ditetapkan. Terdahulu Ruhainis dan Alif ditangkap kalwat di sebuah kondominium di Ibu Negara pada 8 Mac lalu.